Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya kalian semua? Pecinta sinetron, rindu bukan rindu dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan Mimin di sini yang akan membahas prediksi alur cerita sinetron Rindu Bukan Rindu untuk episode hari ini 8 Maret 2023. Mengejutkan, Ibu Rianti jujur kepada Lukman bahwa rindu adalah kasih. Nah sahabat, seperti yang kita lihat di episode sebelumnya, yang mana Pak Lukman yang menjodohkan Rindu KW dan juga Devan. Dalam rangka Pak Lukman ingin memberikan surprise kepada anaknya Depan. Akan tetapi nampaknya kejutan dari Pak Lukman ini bukan membuat Depan bahagia, akan tetapi membuat Depan menderita. Dikarenakan Devan harus mencintai orang yang tidak ia cintai, ya sahabat. Dan nampaknya Depan yang sudah mengetahui bahwa Rindu KW ini adalah kasih, nampaknya pertunangan Devan dan juga Rindu KW ini akan gagal total. Seperti yang kita lihat di sini bahwasanya Devan yang datang ke Ibu Rianti yang bertujuan untuk memberitahu Ibu Rianti tentang semua rahasia pada anaknya. Yang mana terlihat Depan yang sedikit ragu untuk mengatakan ini, akan tetapi dengan tekad bulat Depan mengatakan bahwasanya ia hanya mencintai anaknya Rindu. Yang mana selama ini yang bersama Ibu Rianti ini adalah rindu palsu, ya sahabat. Dan nampaknya di sini Ibu Rianti sedikit kebingungan perihal perkataan yang dilontarkan oleh Depan kepada dirinya. Nampaknya Ibu Rianti sangat tidak percaya dengan perkataan Devan bahwa yang selama ini bersama dirinya ini bukanlah anaknya Rindu melainkan orang lain. Nah, sontak saja di sini Rindu KW atau Kasih sangat terkejut bahwasanya Devan membongkar rahasianya selama ini. Ya, nampaknya di sini Ibu Rianti sangat terkejut ketika Devan mengatakan bahwa yang selama ini dengan dirinya bukanlah Rindu melainkan Kasih, anak Nancy. Dan di episode selanjutnya sepertinya semakin seru saja untuk kita saksikan. Pasalnya Ibu Rianti ketika sudah mengetahui rahasia ini dari Devan, nampaknya Ibu Rianti tidak tinggal diam. Ibu Rianti langsung mengatakan kepada Pak Lukman tentang kebenaran ini, bahwa yang ia jodohkan ini bukanlah Rindu anaknya melainkan Kasih yang kini wajahnya seperti Rindu. Dan sedikit demi sedikit rahasia ini akan segera terbongkar. Nah sahabat, nampaknya kita akan semakin dibuat penasaran bagaimana kelanjutan dari sinetron Rindu Bukan Rindu. Pasalnya di sini Pak Lukman akan menggagalkan pertunangan Devan dan juga Rindu palsu, dan akan mencari tahu keberadaan Rindu yang asli, yang mana selama ini yang menjadi suci KW adalah Rindu, yang tentunya Pak Lukman dan juga anaknya Devan akan mencari tahu keberadaan Rindu yang asli di mana. Dan apakah mungkin Bunda Alicia akan membocorkan kepada Pak Lukman bahwa selama ini Rindu yang asli adalah Suci yang berpura-pura menjadi istrinya Errol. Nah, semakin penasaran dengan kelanjutan sinetron Rindu Bukan Rindu, maka dari itu jangan lupa saksikan setiap harinya pada pukul 15.25 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.